Ya. Bye. Weekend. Tak tahu nak buat apa. Jalan-jalan cuci mata je lah. Dah lama sebenarnya dah buat kereta ni. Tak sangat. Kau bawa je lah itu. Seminggu lah tak bawa. Lama ni. Tak ada kan? Terlalu ni sini. Boleh? Macam boleh je. Dekat bawah tu kita ni lah. Kita lepas. Ada kan next one? Sebenarnya ni aku nak buat custom album untuk Polaroid. Nak beli yang dasar tapi macam tak best ni, tak ada design yang aku nak. Jadi aku plan untuk buat sendiri. Sebelum aku nak balik, aku nak jalan-jalan kat Home Pro dulu. Nak tengok barang-barang rumah. Daripada phone. Jadi aku guna kamera Sony ni
GoPro ataupun kamera phone, transfer dan print terus daripada phone. Kamera transfer ke phone, phone connect kepada printer ni dan print. Itu yang dapat gambar-gambar macam ni. Jadi sekarang ni aku tak ada tempat letak, jadi aku plan nak buat album sendiri lah. Aku dah google dan aku dah dapat idea macam mana nak buat. Dan sekarang baru nak plan nak buat dengan barang-barang yang ada ni lah. Aku tak tahu macam mana aku kumpul ni. Yang aku nak buat ni saiz A4 bahagi 2. Begitulah saiz album dia lah. Jadi paper ni, ni berat dia berapa? 25 eh? 250 gram. Paper kali hitam. Tak nak buat album terlalu besar. Nak buat saiz besar saiz ni je. Jadi kita boleh letak dalam 2 keping gambar macam ni. Kita dah potong 6, kita dah bagi 2, jadi kita ada 12. Lebih kurang 12 face lah, tebal. Okay, sekarang kita nak buat cover depan. Cover depan ni aku pakai straw board. Biasanya cover depan ni aku akan buat besar sikit je. Besar sikit daripada dalam ni lah. Contohnya macam ni. Ha, ni dia punya tepi. Okay, nampak ni. Aku akan lebih sikit je. Ni aku tak ada pembaris, jadi aku guna benda ala ni untuk buat garisan sebelum kita potong. Okey, sekarang kita dah ada cover. Jadi kita nak buat lubang dekat dua sini lah. Nak buat lubang satu dekat sini, satu dekat sini. Kita nak masukkan clip ni. Okay, siap juga punya album. Jadi kita beli terbesar sangat lah. Lepas kita kena beli kecil lagi sikit lah. Melainkan kalau kita nak tambah lagi apa, paper-paper yang dalam ni, tak apa kita pakai besar. Tengok kan, bila kita letak, nampak naik. Dia punya tu lah, nampak dia punya ada frame. Sekarang macam mana nak tampal? Kita gunakan seletap ni lah. Seletap ni kalau putih. Yes. Patutnya seletap kan lagi nipis ni. Kan nipis lagi. Hmm. Saiz dia lagi kecil. Ah, saiz dia lagi kecil, lagi nipis pula. Kalau lagi kecil lagi cantik. Sebab dia kalau nampak tebal, kalau nipis lah lagi cantik. Koyak lah tu. Genting tu. Okay, gambar satu, gambar dua. Ni aku beli pen kali silver, jadi kita boleh tulis apa yang kita nak tulis dekat sini. Harap siap pun satu album. Cuma problem dia ni aku tu beli besar, jadi tak berapa sesuai sangat. Kalau kecil dia okey lah, cantik lah.